kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando, sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan Bung Tegio yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Roke Gelung Gendang. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur tiga langkah terlebih dahulu. Mundur tiga langkah terlebih dahulu. Kita selama Bapak Kepolisian menghormati kita, maka kita harus juga menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur tiga langkah. Mundur tiga langkah terlebih dahulu, kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami, Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat dari Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kan? Ikut arahan dulu. Selamat, Pak. Mundur itu, Pak. Satu komando. Satu tujuan. Ale-ale tak lantung untuk merapat ke depan. Siap. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih di pinggir-pinggir untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita. Setuju? Kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpanas-panasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! 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 Tahu bulan. Untuk teman-temannya masih ada di bertekuk di bawah pohon. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sama. Kita satu. Maju satu langkah lagi. Siap. Maju. Maju. Maju teman-teman. Ayo. Ketika. Satu, dua, tiga,
Alhamdulillah kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Presiden jangan coba halangi kami jika tidak ingin anarkis dari kita. Kita telah panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan hasilnya, untuk segera menemui kami yang telah berpanas-panasan, yang telah datang dari berbagai-bagai penjuru Indonesia. Katanya hebat bermartabat, mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kebermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi, maju! Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan, kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga teman-teman sekalian. Kakinya dari tengah kan. Maju. Kakinya dari tengah.